Bukan oleh DJ. Kita masih lagi bersama dengan SYKI dan juga Anjali dan tetamu jemputan kita, Rosita Cik Wan. Ada soalan lagi di SMS. Tapi kan real, Rosita kan, dia kata dia suka sangat kalau ni cakap negeri sembilan nah. Ada ipar dia orang sembilan. Kau nak kena cepat ke bola tu? Dia, bukan dia lupa sekejap Tahu ya betul. La ilaha illallah. Lupa kau. Berbesan dengan negeri sembilan dah. Macam mana tahu orang cakap dengan negeri sembilan tu? Tapi elok cari orang belah pantai timur lah kan? Kenapa pula? Tukar angin ni tu. Abang Nik pula terang juga. Tukar angin tak apa. Jangan naik angin bang. Tak ada lah. Kalau tak ada naik angin, banyak punya angin ada. Okay, tengok SMS. Dari Cikgu Mat Ganu. Mat Ganu Gulung. Abang Ganu. Nak tanya perkembangan terbaru Rosita. Apa filem atau drama terbaru? Saya tengah berlaku shooting drama. Sekarang ni ke hari ni ke? Sekarang sehari ni lepas ni. Ini ekstra tu tak boleh. Kasih Najiha, arahan Irma Fatimah. Sebelum hari bulan saya akan start telemovie RTM. Lepas tu 25 hari bulan saya akan start slot legenda untuk TV3. Ui banyak. Yolah budak-budak zaman sekarang muka cantik je ramai lah orang panggil. Memanglah. Tunggu muka macam muka Mama Mening ha, tak ada siapa panggil masuk TV lah. Keluar suara kat radio. Memeh lah. Dan keluarga Rosita juga kira macam dikelilingi oleh mereka-mereka yang selebriti. Pelakon, pelawak, pemain bola, ahli sukan nando, selalu ke korang berjumpa berkumpul Yelah balik kampung. Tak payah balik kampung sebab kita stay dekat dekat-dekat je kan. Satu ya kau tak ada lagi coming soon besok ambil lah penyampai radio pula. Penyampai radio senang bercakap. Ada sebelah tu dia kosong tapi satu lagi. Tahu dalam kekodah tu. Kekodah. Pasal apa? Dia bapa mentua pun ada kat kodah. Baiklah, manggil terakhir untuk bercakap dengan Rosita Cik Wan sebentar saja lagi. Nantikan juga Pak Pandir yang remeh temeh. Temeh pula. Terus dengan Sinar Pagi. Fodo.